Kalau ini mengambil dari istilah ATM, ya. Kalau ATM itu mengenai duit, ini mengenai administrasi kependudukan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Disdukcapil, Dirjen Disdukcapil telah melaksanakan launching, yaitu tentang penggunaan dari alat yang namanya ini, yang dinamai ADM. ADM itu adalah kepanjangan dari alat untuk membuat blanko-blanko dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil, ya. Anjungan Dukcapil Mandiri yang dilaksanakan launching itu oleh Bapak Mendagri, Bapak Tito Karnavian, yang didampingi oleh Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakullah, yang dilaksanakan 2 hari yang lalu di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, dalam rangka Rakornas kedua Dukcapil seluruh Indonesia yang dihadiri oleh 514 kabupaten kota Dukcapil seluruh Indonesia. Dalam hal ini merupakan tindak lanjut dari berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh Dirjen Dukcapil maupun oleh Dukcapil seluruh Indonesia, yang saat ini bagaimana menginginkan bahwa melayani masyarakat lebih cepat. Untuk lebih cepat itu, diantaranya selain dengan bertatap muka secara langsung, warga masyarakat tersebut dapat melalui alat yang disebut dengan ADM ini. Nah, yang pertama kita ingin informasikan bahwa yang perlu diperbaiki seluruhnya adalah, yang pertama adalah warga, misal kita bicara Kota Bandar Lampung, Suku Bandar Lampung, dia harus sudah masuk di dalam KK, dan yang bersangkutan itu sudah menyatakan bahwa clear semua peralatan, semua kelengkapan persyaratan yang ditentukan. Sebagai contoh, misal dia mau mencetak KK, apakah itu karena hilang ataukah karena memasukkan anak? Kalau dia memasukkan anak, dia harus merubah dulu KK-nya, yaitu dengan membawa persyaratan. Nanti ada petugas khusus, ya, petugas khusus yang akan kita bentuk seandainya nanti tahun depankah, kemungkinan besar insya Allah Disdukcapil Kota Bandar Lampung pun akan mencoba untuk melaksanakan pengadaan ini sebagaimana keinginan Bapak Wali Kota Bandar Lampung. Mengenai teknis nanti menyusul. Sekarang intinya adalah pada prinsipnya Disdukcapil Kota Bandar Lampung yang diperintahkan oleh Bapak Wali Kota untuk mencari tahu tentang ADM ini, karena beliau sudah nonton di TV beberapa hari yang lalu. Nah, ini yang baru ada, yaitu di Dirjen Dukcapil di pusat, dan itu baru berbentuk contoh, ya, baru berbentuk contoh dan belum bisa dilaksanakan, baru untuk launching saja.